Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Dijak Studio. Okay guys, di episod lepas aku dah introduce dekat korang produk yang aku nak makan hari ni. Okay, inilah dia produk yang episod lepas. Ni dia, nasi lemak. Kita ada beef masak hitam dan chicken curry dengan nasi putih basmati ni. Okay guys, kita buka dulu apa yang ada dalam ni. Okay, kita buka dulu. Tengok macam mana bahan dia. Kertas dia. Wow, macam ni rupanya. Okay guys, di dalam kotak ni dia dah sediakan inilah bahan dia. Kari ayam. Oh, dia letak dalam ni. Okey, ni nasi putih. Dia bagi sekali dengan sudu. So guys, aku akan prepare dulu makan-makanan ni. Aku akan panaskan dulu. Sekejap lagi kita sambung. Bye. Part 2 eh, bawa dia. Okay guys, okay, aku dah preparekan ketiga-tiga menu aku untuk hari ni. Yang di sebelah kiri sekali ni, di sebelah kiri aku ni ialah ayam rendang dengan nasi lemak. Yang tengah ni nasi minyak dengan daging masak hitam. Yang ni, yang balik belah kanan sekali, kari ayam dengan nasi putih basmati. Okey, untuk pengetahuan korang juga, barang-barang yang digunakan ialah semua bahan-bahan premium. Contohnya nasi basmati ni, beras dia panjang-panjang. Okey guys, tanpa buang masa, kita try dulu rasa makanan ni. Sebelum tu kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak rasa yang tengah ni dulu guys. Oh ni dia punya daging masak hitam guys. Okey, tutup dia, tutup. Nampak tak? Oh, daging masak hitam dia. Terasa daging dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Daging dia lembut. Try lagi ya. Okey guys, kita try nasi basmati dia ataupun nasi minyak dia. Boleh tak? Sedap? Okay, kita gaulkan dengan daging dia. Sedap. Beras dia panjang-panjang. Panjang-panjang beras dia guys. Betul lah kata Syamim, dia punya daging ni memang sedap. Serius lah. Hmm.
Okay guys, kita rasa dia punya kari ayam dengan nasi basmati. Banyak juga ketulan-ketulan ayam dia. Tersedap pula aku tadi. Ha, ni ketulan ayam dia guys. Rasa bismillahirrahmanirrahim. Gaulkan nasi dengan kari dia. Tapi kari dia ni tak ada ubi kentang, ada cuma ada ayam je. Layan juga bhai. Dengan nasi basmati dia, dia punya kuah kari pun agak pekat. Rasa dia rasa elok lah, tak, tak adalah masin sangat kan. Kalau korang berminat guys, aku sertakan dia punya Instagram dan nombor WhatsApp dia dekat description eh. Seriously, sedap. Okay guys, menu yang ketiga, nasi lemak dengan rendang ayam. Aku letak tengah sikit. Tu dia, tu dia. Memang sengaja aku makan nasi lemak laras ni. Nasi dia. Nasi lemak ni pun diguna beras basmati. Okay, kita rasa nasi dia dulu, bismillahirrahmanirrahim. Rendang dia. Okay. Ni rendang ayam dia guys. Okay, kita rasa sekali. Not bad. Not bad. Dia punya nasi dia tak adalah rasa lemak tu sangat. Dia ada rasa
Cuma taklah apa lemak sangat kan. Tapi ayam dia pun, rendang ayam dia pun quite nice lah. Alhamdulillah guys, habis makan semua menu-menu aku makan tadi memang terbaik guys. Okay guys, aku rasa itu je yang aku nak share dengan korang untuk video kali ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel di Jack Studio, make sure korang subscribe dan juga klik bell button yang di sebelah kanan tu. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you guys in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.